Mantap. Iya. Lagi di mana Ciu nih? Ciu lagi di mana ini? Gunung Sinabung tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600. Tetapi mendadak aktif kembali pada tanggal 27 Agustus tahun 2010. Gunung Sinabung mengeluarkan asap dan abu vulkanik semenjak tahun 2010 hingga tahun 2021. Hampir setiap tahun Gunung Sinabung masuk pemberitaan karena aktivitas erupsinya terbilang tinggi. Mengutip dari laman Lonely Planet, meskipun saat ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, Gunung Sinabung tidak aktif sekitar 400 tahun hingga terjadi letusan dramatis pada tahun 2010. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan selama ini, terlihat aktivitas Gunung Sinabung masih didominasi oleh aktivitas vulkanik berupa kegempaan, dilihat dari surat keputusan PVMBG per tanggal 2 Februari tahun 2024 kemarin. Aktivitas Gunung Sinabung sampai saat ini masih fluktuatif. Mantap. Iya. Lagi di mana Ciu nih? Ciu lagi di mana ini? Hotel Sinabung. Ya guys, kondisi hotelnya ya guys. Nah, ini dia hotel Sinabung. Lagi ganti baju. Dingin airnya kak? Airnya dingin? Dingin. Kak, yo, ya dalam ini yo. Thank you.
Berada di kawasan dataran tinggi yang hijau dan menawan, Sinabung Hills Brastagi merupakan akomodasi yang sempurna untuk pilihan Anda selama berlibur dengan keluarga atau menjalankan bisnis. Hotel berbintang 4 yang berlokasi di Jalan Kolam Renang, Brastagi ini menawarkan kamar-kamar nyaman yang indah dengan kesejukan dan suasana yang alami. Anda dapat menikmati hari santai di kamar yang luas dan modern dengan pemandangan alam dan pencahayaan alami.
foto bareng. Si Maya. Oh. Yang foto. Oh iya 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 iya. Iya ya, kan? Ha. Sinabung Hills Brastagi menawarkan kamar dengan tip superior, deluxe, cottage, dan twin yang dapat ditempati 1 sampai dengan 2 orang dewasa. Anak-anak di bawah usia 6 tahun yang menginap tidak dikenakan biaya dengan menggunakan tempat tidur yang sudah tersedia. Hotel juga menerima permintaan untuk tempat tidur tambahan dengan 1 kapasitas per kamar. Bukan itu, enggak di sana ada itu.
guys. Kondisi hotelnya ya guys. Nah, ini dia Hotel Sinabung. Sinabung Hills Berastagi memiliki satu restoran di tempat yang menyajikan masakan Indonesia, Asia, dan internasional dengan gaya prasmanan dan ala carte. Anda dapat memilih makanan halal atau vegan. Restoran buka untuk sarapan, makan siang, hingga makan malam. Jangan lupa dukung Hermes Pasaribu Channel dengan mengklik tombol subscribe, suka, komentar serta bagikan ya sahabat Hermes Pasaribu Channel dimanapun berada. Terima kasih.